Yo atau oh ada asal orang KL tu. Ya ke. Okey semua mute, mute suara, buka buku teks buku surat 13. Okey. Kita ulang sikit lepas tu kita masuk tajuk baru. Okey. Hai Amor, siapa duk mesej-mesej hai Amor tu? Ya Allah. Siapa tu? Alis. Okey semua, mute mikrofon. Semua mute mikrofon. Mute mikrofon. Ya. Dah mute. Okey, mula bismillah. Kita ulang yang minggu lepas kejap. Okey. Minggu lepas kita belajar apa? Tajuk kita apa? Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Ya, okey, kita buat macam ulang kaji sikitlah pasal dia mesti baru. Okey, ustaz baca laju je. Kat sini kamu dapat apa? Sebutkan maksud taat kepada Rasul. Apa yang dimaksudkan dengan taat kepada Rasul? Apa maksud dia? Maksudnya itu apa? Taat kepada Rasul lah. Maksud taat kepada Rasul ialah mengamalkan segala apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Olehnya siapa? Oleh Rasul lah. Seperti syirik. Syirik ni maksud apa? Menduakan Allah wal-a'yadu billah, derhaka kepada ibu bapa, mungkir janji, hasad dengki, berbohong dan khianat. Ha, ni antara kita katakan apa yang kalau orang tanya dia, taat kepada Rasul macam mana? Kita jawab apa? Mengamalkan segala apa yang disuruh dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kan? Ha, tu maksud taat kepada Rasul. Muka surat sebelah. Apa tu? Okey, muka surat 14. Okey, antara tengok yang kotak hijau ni. Antara sunahnya ialah apa ni? Mana? Sebutkan soalan, sebutkan sunah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian. Sunah ni maksud apa? Sunah setiap apa? Perbuatan, percakapan kan, dan takrir Nabi kan, kita ikut kan, tu nama dinamakan sunnah. Sunnah setiap perbuatan, percakapan, perbuatan ataupun takrir ataupun pengakuan Nabi dikira sebagai sunnah. Apa antara sunnah Nabi apa? Ialah menghormati orang yang lebih tua. Masuk. Menghormati yang lebih tua, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, memberi senyuman, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan serta membaca doa. Ha, yang tu antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey. Dia kata apa? Bagus anakku, selain itu setiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan bismillah. Apa? Ha, tu setiap permulaan, setiap pekerjaan ataupun setiap perbuatan kita hendaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun kita panggil basmalah kan? Okey. Ni seterusnya surat 15. Maksud taat kepada Rasul mematuhi suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangannya. Tu je. Senang je kan? Buat apa yang Nabi suruh dan tinggal apa yang Nabi larang. Tu je. Dalil nakli maksud Allah, dalil daripada Al-Quran lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri. Ulil amri ni maksud apa? Macam sekaranglah kita pemimpin kan. Macam sekarang Perdana Menteri kita, sultan-sultan kita, orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Yang tu dimaksudkan dengan ulil amri. Okey. Kamu highlightkan nampak tu Rasulullah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Okey, yang seterusnya habis ha. Yang tu yang kita belajar minggu lepas kan. Jadi hari ini kita akan masuk
tajuk baru yang pelajaran yang ketiga, iaitu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu khatamul anbiya. Masuk khatamul anbiya ni apa? Kita akan faham maksud dia. Kita akan belajarlah maksud dia tu. Yang pertama, contoh kita bercakap bola ni. Ibu, siapakah nabi yang terakhir? Ni budak ni tanya. Ibu, siapakah nabi yang terakhir? Lepas tu mak dia jawab apa? Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut khatamul anbiya. Khatamul anbiya ni apa? Nabi yang penghabisan. Kita katakan tak ada, tak akan ada nabi selepas Nabi Muhammad. Kalau kamu jumpa nantilah ada orang mengaku kata dia nabi, maka bukanlah dia. Sebab apa? Allah dah kata apa? Orang yang terakhir menjadi nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad takkan ada lagi rasul selain daripada selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastu, ibu, adakah terdapat nabi lain selepas itu dan apakah hukum mempercayainya? Ha, cakap tadi lah. Anakku, tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum mempercayainya adalah wajib. Maksudnya, kalau tiba-tiba ada orang mengaku kata dia nak nabi kan, dia dapat wahyu ke apa ke, maka tak wajib apa? Kita kena kata apa? Kita kena ingat bahawa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang penghabisan. Penghabisan maksud apa? Tak ada nabi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku tu, maka orang tu tak betul lah. Okey. Tak yang buat. Okey, yang seterusnya muka surat, seterusnya muka surat. Ingat maksud khatamul anbiya ni nabi apa? Nabi yang terakhir ataupun nabi yang penghabisan. Penghabisan tu maksud penghabisan nabi lah. Tak ada nabi yang selain selepas daripada itu. Sikit je kamu. Dah jempak banyak lah. Dah jempak banyak lah. Okay. Firman. Dalil nakli. Dalil nakli. Firman Allah Ta'ala. Maka namin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nam Muhammadun aba ahadin min rijalin ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ha, ni dalil yang mengatakan, bukti kata mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Maksud dia apa? Maksudnya maksud ayat Quran inilah. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya. Anak Zaid bin Harithah tu. Menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Dan ingatlah, Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ni kamu highlight kat sini. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ha, ni maksud dia. Walakin maksud awal kat sini. Dan tetapi ni istidrak lah. Pernah ni. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Wa khataman anbiya. Maksud dia macam tadi dia kata, nabi yang terakhir, maka tak akan dan tak mungkin akan ada nabi selepas pada kematian ataupun kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha. Okey. Murid secara individu membaca dan menulis surah Al-Ahzab segera bersama-sama. Dah habis dah lah. Kejap je. Banyaklah kamu baca ni. Ya, ya, nanti kita belajar ni banyak sangat. Habislah. Okey, habis. Oh, kamu buku latihan tak ada noh. Sekejap, saya check. Habis dah lah. Habis, kita ulang balik dari mula. Alif. Alif. Yeah.
Boleh tak saya salin? Ha? Boleh tak saya buat homework? Salin. Tak payahlah, sagilah. Kita nak ulang balik. Ha, tak nak. Sagilah buat. Okay. Tak ada, benda ni kamu dah belajar banyak dah. Aku nak sambung lagi sikit. Sambung lagi sikit lah. Kita banyak sifat wajib bagi Allah lah. Sifat wajib bagi Allah. Sekejap. Berapa minit dah? Berapa minit? Okey, sabar. Kita masuk sikit. Sifat yang wajib bagi Allah. Kejap, sikit je. Sikit je sifat wajib bagi Allah ni. Sifat wajib bagi Allah. Dah habis tadi kamu sifat tadi kamu kita dah belajar apa? Nabi itu adalah khatamul anbiya. Sikit lagi. Ni, sifat muka surat 20. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dan mustahil. Sifat yang wajib ni maksud apa? Wajib bagi Allah bersifat dengan sekian-sekian. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sekian-sekian. Kita nak belajar lah. Sekian-sekian tu kita nak belajar lah sekarang. Yang pertama. Kan kita belajar, kita kamu pernah dengar tak? Yang kata nasyid. Allah wujud idam baqah. Mukhalafatuhu lil hawadits. Pernah. Pernah dengar. Yang 20 tu dinamakan sebagai pernah waktu darjah 1. Yang tu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Jadinya kita kena mempercayai bahawa apa? Allah bersifat dengan yang kita akan belajar ni lah. Nampak? Okey. Allah wujud qidam baqamuk. Ada semua ada berapa? 20. Kita punya kita sifat wajib bagi Allah ada 20. Maksud saya 20 tu bukan sifat Allah 20. Dia merangkumi semua. Macam contoh qudrah. Qudrah maksud apa? Qudrah maksud dia berkuasa. Jadinya Allah berkuasa atas segala bentuk makhluk yang diciptakan dia ataupun segala bentuk segala apa yang diciptakan ni maksudnya Allah berkuasa tanpa ada apa batasan. Sebab tu kita kata qudrah. Qudrah ni apa? Berkuasa. Yang pertama, qudrah adalah berkuasa. Ni sifat wajib yang belah sini, belah pink ni, yang awal color pink ni sifat wajib bagi Allah. Jadinya Allah bersifat dengan yang kita nak belajar ni. Okey. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah qudrah. Maksud qudrah ni apa? Berkuasa. Berkuasa. Allah ni apa? Berkuasa. Berkuasa kita katakan. Berkuasa. Allah ni berkuasa atas segala bentuk. Apa? Segala benda lah. Maksudnya segala bentuk benda yang diciptakan dia. Allah berkuasa. Allah ni apa? Allah yang mentadbir. Allah yang apa? Allah yang mentadbir langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas diri kita. Allah yang berkuasa menggerakkan air laut pasang surut. Allah yang berkuasa menggerakkan matahari ke dari mana? Dari timur ke barat. Allah yang berkuasa menggerakkan apa lagi? Putaran bumi. Allah yang berkuasa menggerakkan apa? Macam-macam lah kan yang kita tahu kan. Itu antara contoh qudrah ataupun kita kata sifat qudrah. Qudrah apa? Allah kejap. Allah wujud qidam baqam mukhalafatuhu lil hawasi qiyamuhu min nafsi. Qudrah ni apa? Hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdani. Qudrah wahdaniyah. Ma'ani kot. Sifat ma'ani. Okey. Yang lawan kepada sifat perkuasa Allah ni apa? Lawan ingat. Lawan ni maksud apa? Mustahil bagi Allah bersifat dengan ni. Ajizun. Ajizun ni maksud apa? Allah berkuasa. Allah apa? Lemah. Nak kata Allah lemah? Tak. Sebab tu kata-katakan sifat mustahil bagi Allah adalah ajizun. Ataupun ajiz. Ajizun. Ajizun ni maksud dia lemah. Kamu ambil tulis, kamu ambil pensel, tulis kamu. Kamu tulis. Ajizun lemah. Qudrah berkuasa. Ambil tulis, tulis, tulis. Tulis-tulis bahasa Melayu tak apa. Jadi kamu faham. Qudrah. Sebab belakang tak ada makna kot. Kotak nombor berapa, Ustaz?
Ni lah kudrah ni. Kudrah tulis berkuasa. Ni sini. Kudrah tulis berkuasa. D E R K U A S A. D E R K U A S A berkuasa. Kudrah maksud dia. Kudrah. Hmm. Dah. Dah. Dah, semua dah. Belum. Dah, dah. Faisal, Faisal tulis, ya? Tulis ke tak tu? Ifah tulis tak Ifah? Tulis siapa? Tulis siapa? Tulis berkuasa. Kat sini. Kudrah maksud dia berkuasa. Buku kamu kamu tulis lah. Ah, dah. B-E-R. Afi Zikri tulis tak? Afi Zikri. B-E-R K-U-A-S-A. Berkuasa. Ha? Sekejap, saya tulis. Oh. Next. Ah. Berkuasa. Ha, nampak tak? Nampak tak? Lawan. Dah. Lawan. Lawan berkuasa, lawan berkuasa apa? Ajizun, lemah. Ha, lemah. Kamu tu di atas dia tentu je. Irodah maksud, maksud dia apa? Berkehendak. Kamu tu, kamu tu tulis ni. Berkehendak. Karohah, dipaksa. Paksaan ni. Eh. Terpaksa. Karohah maksud dia? Terpaksa. Ilmun, mengetahui. Yang Maha mengetahui. Mengetahui. Ilmun mengetahui. Jahlun maksud apa? Tidak mengetahui lah. Ataupun dungu, dungu. Dungu je macam mana? Dalwau. Dal G-U-N-G-U. Ha, dungu. Dungu ni maksud dia. Hayat. Hayat maksud apa? Hayat maksud dia. Hayat maksud dia hidup lah. Hidup. Hayat maksud dia hidup. Hidup pula. Hidup. Hidup, ambil pensel tulis semua. Maut. Mati. Ha, nampak. Dah nampak. Macam-macam tu kau buat macam tu je. Okey, ingat eh. Sambil sama sambil kamu tulis, sambil kamu dengar saya baca. Qudrah, ingat yang awan color pink ni maksud dia sifat yang wajib bagi Allah. Yang awan color merah ni, merun ni maksud dia mustahil bagi Allah bersifat ada sifat bersifat dengan yang sekian-sekian ni. Kita tengok qudrah. Qudrah ni wajib bagi Allah ataupun wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah berkuasa. Lawan bagi berkuasa apa? Ajizun lemah. Mustahillah bagi Allah itu bersifat dengan lemah. Sebab tu kita ada apa? Kita dalam dalam kita mengaji tauhid ni kita ada awal-awal kalau kamu perasan kita panggil apa? Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha tu kita panggil apa? Kita panggil intifak kita panggil penafian. Kita kena buat penafian dulu lepas tu la ilaha illallah. Illallah tu kita panggil isbat ataupun ketetapan. Ha, macam nilah. Kita panggil sifat yang mustahil bagi Allah ni kita panggil apa? Penafian. Penafian dan sifat yang wajib bagi Allah ni adalah ketetapan. Nah, macam tu je. Okey, dah tulis. Yang kedua, iradah. Iradah maksud dia berkehendak. Berkehendak ni maksud dia Allah berkehendak. Sebab tu kamu pernah dengar tak ayat Quran? Iza aradah. Ira iza aradah syai'an. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pernah. Surah Yasin kan? Jika Allah berkehendak, maka jadi. Kun tu jadi.
maka fayakun fa tu apa? Fa maka jadilah dia. Jadilah. Surah Yasin. Ah, surah Yasin. Wow. Hafal Quran ke? Okey, tu tak, kata. Saya hafal yang lalas sikit je. Okey, yang tu dimasukkan dengan iradah. Iradah maksud berkehendak. La wajib bagi Allah dengan bersifat dengan iradah. Lawan iradah apa? Karohah. Terpaksa. Jadinya mustahil bagi Allah itu bersifat dengan terpaksa. Contoh, Allah nak menjadikan manusia, Allah nak menjadikan bumi. Ada kena paksa ke? Ha, jadinya betul lah kata mustahil bagi Allah itu bersifat dengan karohah, terpaksa melakukan satu. Tak ada yang paksa-paksa. Allah melakukan sebab apa? Dengan kehendak dia sahaja. Seterusnya, ilmun. Ilmun. Ilmun maksud apa? Allah itu maha mengetahui. Mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada kat hati kamu, apa yang ada dalam otak kamu. Semua Allah tahu. Itu kata mengetahui. Ustaz-ustaz kata, Ustaz satu kata apa? Allah tahu. Yang kata maksud ilmu ni, mengetahui. Allah tahu apa yang kamu tahu dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Apa yang kamu tak tahu, tahu. Ha. Apa yang kamu tak tahu, kamu tak tahu. Ha. Tentulah, peninglah. Allah Malima, yang Malim. Ha. Nak pergi tandas? Ha, pergi, pergi, pergi. Siapa tu? Okey. Lawan, okay. Lawan bagi mengetahui apa? Dungu lah. Kita katakan dungu. Ha, tu. Kita, kalau kamu perasan kenapa kita tak letak jahlul asalnya bodoh. Tapi kenapa kita tak letak bodoh? Sebab apa? Adab dengan siapa? Walaupun sifat mustahil. Adab. Allah. Adab dengan Allah. Sebab kita tengok ulama-ulama dulu, dia meletakkan adab, walaupun benda tu yang mustahil, dia meletakkan adab. Sebab tu kita katakan dia, kita tak tulis bodoh. Sebab apa? Adab dengan sang khalik. Itu bahasa kasar. Bahasa kasar, betul. Faham? Kita kan dungu lah. Atau kita panggil tak mengetahui. Kalau nak lagi bahasa elok lagi, tak mengetahui, macam tu lah. Okey. Yang ni pun tak elok ni, mati ni. Nak tukar lah. Tukar apa lah? Meninggal. Wafat. Tak. Ha, bagus lagi. Wafat. Tak hidup lah, macam tu lah. Ha? Tak hidup. Dia lah wafat je. Tak tulis. Wafat je. Tak hidup. Wafat je. Apalah. Okey, yang seterusnya, hayatun, maksud dia hidup. Allah tu hiduplah, kan? Lawan dia tak hidup. Okey. Latihan nak buat toh? Tak payah buatlah. Kita tak ada buku, kita tak ada buku tulis kan? Kita tak ada buku latihan kan? Ada tak? Ada, tapi buku tulis ada. Saja. Buku tulis tak ada buku latihan. Buku tulis ada. Dapat fiqh banyak dah, tak payahlah. Fiqh dah banyak kan? Kerja surah tak pergi kan? Tumpu-tumpu fiqh je lah. Boleh? Okey. Ini lama, tak pula, tak ada. In 2 minggu. Tumpu fiqh je. Berapa minit dah? Apalah, cik lah. Lagi berapa minit? Okey, belilah tu. Banyak-banyak, kamu dah penat dah tu. Banyak-banyak belajar kan hari ni? Tak. Latihan yang Ustaz bagi fiqh. Akhlak Ustaz ajar Abu Akhlak kan? Akhlak dengan imlak. Tentulah. Sepanjang 2 minggu ni kamu buatlah kerja sekolah tu. Kalau yang Ustaz tak suruh buat tu, kalau rajin kamu buatlah. Faham? Okey, semua. Okey ke? Nak tanya apa-apa ke? Okey. Tak ada. Fikri tanya apa-apa ke? Imam Muhammad tanya apa-apa ke? Tanya umur Ustaz berapa? Umur Ustaz atau ni 21. Ustaz paling termuda sekali. Termuda. Kenapa dia janggut? Alim.
Maklum. Ya, ya. Maklum. Ya, ya. Saya nak buat homework. Rajinnya Farisha. Tak hantar pun homework awak tu. Hantar tak buat. Saya dah buat tapi saya malu nak hantar kat gambar. Tu siapa nak check awak? Awak nak check? Dia komputer ke tak? Wah, fizikal gelap tu. Okey dah buatlah. Good. Itu cara mana yang kena buat? Tak, dia main chat. Apa? Ustaz tak mahu. Apa Farisha? Dia tak boleh. Ha? Salin kat salin. Tauhid tak ada. Tauhid tak ada homework. Tak ada. Buat fiqah. Saya buat fiqah. Semua dah tu. Macam mana nak cakap kat kau? Sekejap. Oh, nanti. Ada pun nak salin-salin. Tak banyak pun nak salin ni. Kita tak bawa balik buku latihan tu. Biar boleh kamu buat latihan. Jadilah. Okey, semua. Jumpa lagi. Baca doa ambil belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Okey, sama-sama. Bye. Terima kasih. Jangan give lagi. Sekali lagi. Malam lagi. Sekejap lah. Sekali lagi. Malam nak cek dulu. Kali. Bye, Kadi. Bye, Abang. Bye. Bye.